Jelelga. Langsung Jelelga kan? Ya Bang, gimana ya. Hari ini Bang? Kipas tuh. Dulu Bang. Febri, Febri. Kipas di belakang. Jelelga. Saya mulai ya. Jadi hari ini saya datang ke Polres Jakarta Selatan karena diminta untuk datang. Yang pertama mengambil SP2HP. SP2HP itu surat perkembangan hasil penyidikan. SP2HP. Nah, surat perkembangan surat apa? Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Karena ini Angel sudah dua kali dipanggil tidak datang dan tidak ada berita. Gitu. Jadi tidak ada konfirmasi, tidak ada berita. Kemudian juga saksi Mbak Vinirus juga dipanggil Jumat kemarin tapi tidak datang juga. Jadi dua-duanya tidak datang tapi tanpa berita. Jadi kemudian saya dipanggil untuk apakah ini gelar perkara singkat mengenai peningkatan status ya dari penyelidikan menjadi penyidikan, mengingat hak klarifikasi yang biasanya ada dalam penyelidikan tidak kemudian dipakai oleh mereka. Jadi ada hak klarifikasi. Kan ini masih penyelidikan. Kalau tidak dipakai dan dua unsur bukti dan saksi terpenuhi sudah cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan. Jadi yang pertama saya datang karena persoalan SP2HP yang nanti saya ambil. Kemudian yang kedua adalah rencana peningkatan ke penyidikan. Karena hak klarifikasi tidak dipakai oleh Angel Elga. Gitu. Itu perkara yang Angel. Yang Mbak Feni Ros, saksi sudah dipanggil, ada yang datang. Kemudian tinggal ini rencana juga pemanggilan pihak Mbak Feni Ros sebagai dalam perkara pencemaran nama baik. Ya, jadi dua itu yang dua hal itu yang saya koordinasikan. Ya, ini perkara yang Angel dan Feni Ros sampai pisah. Ya, oke Bang. Oke Bang. Ya tentu penyidikan. Dari penyidikan itu kalau dipanggil lagi nggak datang, mungkin bisa jadi kayak Mbak ini kita ngejalan ini kan begitu kan? Ya, kita dulu. Oke. Nanti kita ada sinyal ya. Terima kasih. Terima kasih.